sore dengan saya Bribka Atin dari Satlantas Polres Cirebon Kota. Saat ini saya berada di kawasan Tol Palikanci, kilometer 207-208. Kami akan melaporkan untuk situasi arus lalu lintas hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2017 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Dapat disaksikan dari pantauan kami untuk kendaraan yang melintas di jalur ini terpantau cukup normal, baik yang menuju ke arah Jawa Tengah maupun yang menuju ke arah Jakarta. Untuk para pengguna kendaraan, kami himbau agar tetap berhati-hati sepanjang jalur tol ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam Tribrata.